imigrasi. Ini surat perintah. Orang asing. Saya mau ngecek orang asingnya. Hah? Cukup? WL1, lombok 1. Yuk. Petugas imigrasi Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan warga asing di sebuah apartemen. Menurut laporan yang diterima petugas, sebagian besar WNA yang ada di apartemen ini tidak memiliki kelengkapan surat yang berkaitan dengan keimigrasian. Bukan, gak ada konfirmasi sebelumnya. Iya, memang. Oke, aku lihat pasurnya. Boleh, boleh. Makasih. Bisa tunggu di sini aja. Iya, kita tunggu di sini. Saat petugas memeriksa dokumen keimigrasian WNA ini, petugas menemukan kejanggalan dari kitas yang dimilikinya. Ini kitasnya dibikin di Jakarta Selatan. Betul. Kenapa? Waktu itu ngurusnya di, kantornya apa semua di sana gitu. Jadi tadinya Cakbul, tapi kita mutasi ke sana. Kalau mutasi ke sana kan berarti tinggalnya di sana dong. Ya. Kenapa tinggalnya di sini? Oh gitu ya. Nah, dong. Jadi kan izin tinggal itu sesuai dengan domisilinya, di mana ibu atau bapak tinggal gitu. Jadi bukan di mana dia bekerja, tapi di mana dia tinggal. Kalau saya nggak tahu kan cuma ikutin kantor aja kayak gitu. Warga negara Mesir ini diketahui memiliki izin tinggal kitas dan menjadikan istrinya sebagai sponsor atau penjamin untuk tinggal di Indonesia. Namun domisili pada